Polrestabes Palembang akhirnya merilis kasus pembunuhan pegawai koperasi yang menggegerkan warga Palembang karena jasadnya dicor. Kapolrestabes Palembang mengungkap motif sakit hati pelaku bos distro karena bunga pinjaman yang membengkak menjadi dasar pembunuhan berencana hingga dua orang pelaku terancam hukuman mati. Juga akibat menolak membuka info seorang pasien. Tak terima telah difitnah sebagai pelapor dan dipermalukan. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lugas, aktual, independen, dan terpercaya. Dengan menggunakan baju tahanan, Antoni dan Pongki, dua dari tiga tersangka pembunuhan seorang pegawai koperasi yang diringkus tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel di tempat yang berbeda, digiring menuju lobi utama Polrestabes Palembang pada Senin sore. Dari tangan tersangka turut diamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik korban, kunci pas, sekop, pakaian milik korban. Korban Anton Eka Putra ditemukan terkubur di saluran air ruko distro pakaian milik tersangka Antoni dan mayatnya sempat dicor. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, pembunuhan ini sebelumnya sudah direncanakan oleh tersangka Antoni. Antoni yang sakit hati dengan korban karena uang pinjaman 5 juta rupiah harus dibayar sebesar 24 juta rupiah akibat bunga yang membengkak. Sehingga tersangka Antoni mengajak adik iparnya Kelvin yang masih DPO dan si Kelvin mengajak teman kosnya yakni Pongki. Untuk motifnya, tersangka Antoni sakit hati dengan korban Anton Eka Saputra sehingga merencanakan pembunuhan. Sedangkan barang-barang berharga milik korban diambil para tersangka termasuk uang tunai puluhan juta rupiah. Masing-masing tanpa terencana, Pongki ke Batam, kenapa ke Batam? Karena ada temennya yang bekerja di Batam, sehingga dengan sebut bisa melakukan perlindungan di sana. Dan lagi, Pongki membawa uang hasil pembelian motor sebesar 8,9 juta, ditambah uang yang diberi oleh saudara Antoni, hasil penjarahan uang milik korban sebesar 35 juta, di mana 3 jutanya dibagi dua, 1,5 oleh untuk Pongki dan 1,5 untuk Kelvin, 32 juta digunakan oleh tersangka utama saudara Anton. Berarti bang, bunganya membengkak gitu bang, yang sakit hati bang, ya, korban bang. Begitu namanya pinjem. Pinjem 5 juta, ya. Pinjem 5 juta jadi? Ya, jadi 24 juta. 24 juta jadinya bang ya? Ya, itu teknis perkoperasian yang nanti menjadikan apa evaluasi pihak-pihak, bukan tugas saya. Ya. Berarti bang, untuk yang DPO sendiri bang, itu akan dikejar bang ya? Apa? Yang untuk DPO sendiri bang? Sudah pasti, ya sudah pasti akan kita segera lakukan pengungkapan, kita sudah identifikasi, tinggal menunggu waktu saja. Untuk para tersangka akan dijerat pasal 340 KUH Pidana dan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Fitria, kameramen Febrian, PBTV mengabarkan.